lihat kamarnya dulu, guys. Woo! Ini katanya hotel terbagus di Kairo, katanya. Oh, gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga, perjalanan yang cukup lumayan jauh, 17 jam. Jakarta, Doha, Doha 3 jam, baru ke Kairo. Sampai sini kita ke Old Cairo, sekarang ke New Cairo. Akhirnya sampai di kamar kita. Rame ya, Bu ya? Karena nanti kita connect dengan kamar ini. Mereka lagi rapiin. Tak lagi selesai. New Cairo. Tuh rumahnya bagus-bagus loh rumahnya, Mah. Mah, lihat deh. Keren ya rumahnya. Mau beli satu. Kayak di situ sultan-sultan semua. Kalau iya nanti kan cari sultan aja. Tuh, kalau di Nuran senang banget, Nuran bisa main-main situ di Nuran. Mungkin mama berminat untuk tinggal di sini. Berapa DP berapa? DP-nya 10.000. Oke, sama Mama nih, aku tahu nih. DP 10.000. DP 10.000 aja, Mah. Habis itu batalin. Ya, nanti tahun minggu depan, bulan depan kesini lagi buat tarik duit, kayak gitu aja mendingan. Bisa emang ya gitu? Yang penting niat. Setelah kita lihat ruang tamunya, ini kita lihat kamarnya, lumayan lah. Kayaknya kurang lebih 100 meter lah ini. Ini kayak gini, kamar di sholat. Bagus juga sih kamarnya di corner. Gaya-gaya Arab. Tipe apa sih? Hah? Tipe apa ini? Ini kayak Middle East gitu. Pasti ini lihat keren ya. Pasti depannya pemandangannya keren. Bagus ya? Pemandangannya bagus. Nah, ini kamar mandinya. Cukup lumayan gede. Next day. Hi guys, kita sekarang lagi di piramid di Ginza. Ini alhamdulillah yang kedua kalinya kesini. Gak kebayang sih dan gak kepikiran. Gue bisa kesini dua kali gitu. Padahal aku udah bilang kemarin, kayaknya cukup ya sekali aja gitu kesini, gak usah kedua kali. Ya udah cukup gitu ya, saya kayak asal tahu gitu cukup gitu. Ternyata kesini lagi gitu. Takdir kesini lagi. Masya Allah. Nah, kita udah bilang kita nggak mau kesini lagi deh, pokoknya cukup sekali aja asal tahu. Udah keliling soalnya kak, aku bilang udah cukup. Sampai ini. Untung ada banyak makam wali di sini, makanya kita kesini lagi. Apa? Kalau nggak sih kayaknya nggak masuk list ya, Mah. Sampai kita ke itu kemana ke tempat apa? Tapi kalau New Cairo bagus sih. Firaun apa? New Cairo bagus gitu, tapi kalau ke Luxor bagus. Luxor. Mumi. Firaun apa? Iya, Luxor. Kalau Luxor bagus. Cuma kita harus naik pesawat lagi kalau mau ke Luxor. Sudah cukup sekali aja ke Mesir cukup. Ternyata emang gak boleh begitu. Murah banget. Waktu kita pulang kita cukup sekali, gak boleh sekali. Apa yang sih lagi? Alhamdulillah. Kita belum merasakan New Cairo. Ternyata enak gitu. Gak boleh. Saya udah 5 kali. Oh, 5 kali kan. Tetap keren sih, tapi yang aku tahu tuh piramid cuma satu. Terus ternyata ada banyak. Terus ada piramidnya satu, tapi banyak. Iya banyak ternyata. Iya baru satu. Ayo, nanti kita cara pegangnya ada tekniknya aja nih. Bisa masuk ke dalam nggak sih, Bu? Kecil. Itu kuburan, gak pernah masuk. Kecil. Kali aja. Mbak, jangan mentang-mentang udah pernah kesini jadi kayak di belakang doang dong penonton. Tertarik untuk foto sih. Tapi pertama kali kesini gimana ngeliatnya? Ya pertama kesini kayak ya udah ini loh yang namanya piramid. Kayak oh gini, oh ya udah. Menurut gue sih emang kesini. Jalannya yang luar biasa. Bagus. Cari Mabur juga ada kisahnya. Negara kita lebih bagus kayak Amerika. Oh, pasti.
White House sama lebih bagus istana Bogor daripada White House. Ini lebih jauh daripada di Amerika. Tapi kan ini salah satu tujuh keajaiban dunia. Enggak, maksudnya dia harus dilihat juga kan. Masalahnya yes or no? Pokoknya gua akan no. Ini kenapa bosnya begitu? Iya. Sengaja bawa kostum palsu. Dari Bali. Ini kostum punya Fir'aun. Ini Fir'aun. Suruh pakai ini kata Fir'aun. Fir'aun waktu melantik raja-raja yang lain. Kita sekarang berada di area namanya panoramic area. Di sini akan terlihat 9 piramid. 9 piramid itu terdiri daripada Fir'aun dengan citra anak-anaknya. Kita akan melihat satu persatu dan kita akan mengambil foto dari unta sehingga nampak lebih bagus. Di sini ya Pak? Iya, ada kenang-kenangan foto. Slowly. 10 minutes. Okay. Wait. يلا حبيبي كمان قاعد عم بجانين الثانيه قاعد بجانين قاعد يدي gimana ngomongnya apa ali oke bismillah يلا معنا حتى كمان ثاني ده هو يلا اهو قاعد ada yang pegangin mana sih story benar dong ini harga mahal yal bukan maksud saya yang pegang talinya ngaco ya sibu-sibu bro ini yang pegang saya lihat saya yang pegang tali itu jujur saya yang pegang talinya leave gak apa-apa gak apa-apa no problem my daughter Nyanyi dong sambil naik ke puncak gunung bro. Naik ke piramida dengan suamiku sayang. Kenapa nih? Aki nih, tangan aki.
Ini unta laki nih. Kenapa? Demen, nyum-nyum. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bruh. You lucky. Yeah, don't worry. Ini enak tapi takut gimana? Enak deg-degan tapi takut. Oh gitu. Iya enak, apalagi dekat suami. Anget, pada anginnya dingin banget. Enak banget. Serasa kita nggak mau turun kalau kayak gini. Kapan lagi? Aji Limbak. Limbak. Oh mau ke belakang. Oh mau kok mau turun? Eh mau turun? Ayo. Wait, Tunggu. Bapak tekan saya gimana itu? Saya ditekan didorong. Belakangnya gitu lagi. Aduh kacau deh. Lihat iya makanya kacau. Bener foto maksudnya. Nyanyi aja fotonya. Adalah raja yang sangat terkenal dan beliau itu berkeinginan agar kalau boleh dia itu seumur hidup tidak mati, tapi terpaksa dan dia tahu juga akhirnya dia akan meninggal, maka dia mau kematian dia punya mayat itu harus simpan di tempat tertentu, maka disimpanlah di piramid ini. Dengan demikian mereka pakai mumi sehingga mayatnya itu berada selama-lamanya. Sekarang kita akan melihat mumi dari Fir'aun yang ada berumur 2000 tahun, 4000 tahun. Pak, kalau boleh tahu Fir'aun buat piramid itu untuk apa sih, Pak? Untuk mengatakan bahwa dia itu bisa mencapai langit yang tinggi dan dia punya mayat itu abadi seumur-umur, tujuannya itu. Alhamdulillah sekarang kita sudah melihat dari dekat piramid yang dibuat oleh Fir'aun. Dan kita akan melihat di mana tempat-tempat yang dimakamkannya Fir'aun dan mayat-mayat yang ada. Dan kita akan melihat sejarah daripada dibuatnya piramida ini. Amin. Ayo. Kita bawa orang Mesir ke sini, Pak. Turis Mesir. Memang dia tahu sejarah persis bagaimana Fir'aun itu. Nanti dia akan jelaskan. Coba sedikit aja jelaskan bagaimana kejadian demi kejadian di Mesir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada piramida. Ana masuk ke dalam Indonesia. Suaya-suaya kan Indonesia? Suaya-suaya. Indonesia. Anak suka bumi, anak arif bas suka bumi. Indonesia, suka bumi arif. Jadi piramid Zen? Masya Allah, piramid. Zen. Ini apa baju besar apa ya, Pak? Ada malabis. Malabis Zen, malabis. Tup, hello. Malabis. Hello. Tup. Masir. Shof, itu lihat, shof. Jadi orang saya terjemah ya, translate ya. Tajim, baju ini adalah dari Mesir asli. Asli. Zamannya Fir'aun. Nih, handmade. Ada minal suk, fi condet. Di condet. Startu fi condet. Beli di condet, jadi dari asli Mesir belinya di condet. Ya, kemudian ini topi juga asli Mesir. Mesir, Cairo, belinya? Ada in Roma. Roma. Vatikan. Beda. Beda bawah ya. Potong. Potong contoh. Sekarang kita lagi dari museum. Nah museum sekarang tuh enak banget, beda banget sama dulu. Kalau dulu kan kita tuh bener-bener yang harus pergi ke satu tempat. Dulunya 2020 ya, kayak ada satu tempat namanya Tahrir. Tahrir nggak salah tempat Fir'aun ada di situ. Hutan Anum, banyak deh. Nah sekarang
kesini semuanya udah dipindahin kesini, cuma ya sayangnya nggak asli kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kan lebih, ya kan? Dulu tuh bangunan Prancis, kalau ini Mesir baru. Museum ini adalah merupakan penggabungan daripada seluruh museum-museum yang lama itu muminya digabungkan ke sini. Dan di sini terlihat sejarah dari jauh sebelum Masehi 4000 tahun sampai sesudah itu.